Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-temanku. Gak terasa ya teman-teman, hari demi hari berlalu. Dan sekarang kita sudah berada di hari weekend lagi aja. Dan semoga liburan kali ini teman-temanku semoga selalu happy ya. Di kesempatan ini Abang Fatih dan Kakak Zila sedang berada di kawasan BSD lagi nih teman-teman. Kita lagi mau menuju taman dengan pepohonan yang populer, dengan jalur jogging, peralatan olahraga, dan taman bermainnya. Coba tebak di mana, hayo? Yap, betul banget teman-teman. Di mana lagi kalau bukan di Taman Kota BSD 1? Dulu juga kita pernah berkunjung ke Taman Kota BSD 2-nya ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum nonton, bisa kalian cek sendiri ya di channel ini. Nah, ini kita baru sampai di pintu masuk Taman Kota BSD 1-nya ya teman-teman. Yuk kita masuk ke tamannya. Taman Kota BSD 1 yang memiliki luas setidaknya 3,5 hektar ini merupakan ruang terbuka hijau yang selalu ramai pengunjung. Suasana asri dari hutan kota yang hijau dan sejuk jadi daya tarik utamanya. Selain itu, berbagai aktivitas menarik juga tersedia, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa ya teman-teman. Taman ini merupakan salah satu sarana publik di Tangerang Selatan. Pengunjung bisa masuk ke dalam area taman tanpa harus membayar tiket. Seluruh fasilitas yang ada di dalamnya bisa digunakan secara gratis ya teman-teman. Dan taman ini buka setiap hari ya teman-teman. Jam operasionalnya sejak pagi hingga sore hari saja. Taman Kota BSD 1 ini adalah bagian dari rangkaian Taman Kota di Tangerang Selatan. Sejak diresmikan pada tahun 2004, sejumlah renovasi dan revitalisasi terus dilakukan. Taman Kota 1 BSD ini adalah tujuan rekreasi bagi banyak warga Tangerang Selatan dan sekitarnya ya teman-teman. Sarana publik ini menyajikan suasana berbeda di tengah keramaian kota. Dengan biaya gratis, pengunjung sudah bisa menikmati rekreasi di sini. Berbagai kegiatan pelepas penat seperti olahraga dan bermain bisa dilakukan di sini ya teman-teman. Selain itu, tersedia lahan, tanah, dan rumput terbuka di antara pepohonan yang bisa dipakai pengunjung. Tidak hanya untuk olahraga, lahan ini juga bisa menjadi lokasi piknik yang menyenangkan. Cukup bawa tikar dan makanan sendiri dari rumah. Bisa sendiri atau ramai-ramai, acara piknik selalu jadi obat lelah yang ampuh ya teman-teman. Di sini anak-anak dapat menghabiskan waktu dengan bermain sepuasnya. Sejumlah wahana permainan yang menghibur hingga melatih ketangkasan ada di sini ya teman-teman. Seperti ayunan, seluncuran, jungkat-jungkit, dan monkey bar adalah beberapa di antaranya loh. Lahan yang luas juga membebaskan anak-anak untuk berlarian ke sana kemari. Di sisi lain, taman ini juga merupakan tujuan untuk pengunjung yang ingin berolahraga. Selain jogging track, tersedia pula peralatan workout outdoor. Jumlahnya tidak sedikit loh teman-teman, dan tersebar di beberapa titik. Jadi tidak perlu cemas kalau tidak kebagian untuk mencoba. Sejumlah fasilitas umum turut hadir melengkapi kenyamanan rekreasi di taman ini. Tersedia area parkir motor dan mobil, toilet, hingga musola.
ditambah bangku taman serta tempat sampah yang tersebar di berbagai titik ya teman-teman. Sedangkan untuk sarana aktivitasnya antara lain wahana bermain anak-anak, alat-alat fitness outdoor, dan area bermain skateboard. Dan yang terakhir, lokasi taman kota ini terletak di Jalan Letnan Sutopo, BSD City, Lengkong, Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ya teman-teman. Lokasinya dapat diakses dengan menggunakan kendaraan pribadi, transportasi online, maupun bus Trans BSD ya teman-teman. Seperti Abang Fatih tuh teman-teman, sedang bermain prosotan di area skateboard. Wow, seru banget ya. Kayak Abang Fatih nih teman-teman, bawa cemilannya dari rumah karena di sini belum ada penjual yang beroperasi ya, karena tamannya pun baru saja dibuka. Abang Fatih dan kakak sedang mencoba alat permainan olahraga nih teman-teman. Wow, seru banget ya. Abang Fatih mencoba keliling taman kota BSD 1 ini teman-teman. Suasananya sangat asri sekali ya teman-teman. Dan ini musolahnya teman-teman dan toiletnya ya.
Berhubung waktunya juga sudah sore dan Abang Fatih juga puas, jadi cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita ya teman-teman. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas pencapaian 1000 subscribe-nya channel Daily Fatih 19 ini teman-teman. Semoga kedepannya semakin menarik dan edukatif ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.